lu deket gue apa? Lu deket gue aja. Apa bunuh gue? Rambut tangga jadi itu. Taruhan ya? Taruhan coy. Bye-bye. Cepat ya gara. Ih kok tasnya cepet banget kelarnya? Wih ada yang ngecit cu. Ada yang ngecit cuy. Itu tasnya cepet banget tadi. Halo teman semuanya, selamat datang di Game Channel in the house. Yo. Oke teman ya, jadi sejanji gue ya, gue bakal mengajak istri gue untuk bermain game Among Us ya. Kita bakal menunjukkan gimana kekompakan kita. Okay. Ya. Jadi gue main pakai HP, dia main pakai iPad ya. Jadi wow. Kita bakal main dalam satu room dan kita bakal lihat gimana keseruannya, teman-teman ya. Let's go. Oke, teman-teman ya. Kita sudah mulai, teman-teman ya. Sudah ada. Wah, ada yang cakep kotor tuh. Rambut putih. Astaga namanya jangan baca, teman-teman ya. Oke, okay, sisa 2 orang lagi ya. Ini room gua teman ya. Jadi gua bikin room sendiri namanya orang Indo, nama dia Suchen. Ya, jadi di sini kita bakal coba untuk memenangkan permainan ini ya. Dengan cara ala-ala kita. Jadi gua sama dia ini sering main malam-malam ya, tapi kita punya strategi sendiri gitu loh. Lama banget sih. Satu lagi teman ya. Gua start aja lah. Loh. Start. Oke. Okay. Gak sayang. Enggak. Berempat aja ya, bersembilan teman ya. Oh, bersepuluh jadinya. Oke, okay, let's go, let's go. Ayo kita mulai. Ada Odading. Odading. Kak Oleh. Oh, gua krumit. Krumit ya guys ya, krumit ya. Oke, okay. Gua kerjaan gua dulu, kerjaan gua. Kita bakal menganalisa siapa pelakunya. Ya. Aku ngerjain tax. Kuning enggak ngapa-ngapain nih. Kuning-kuning cuma ngeliat doang. Gua ngerjain. Oke. Kayaknya Oren aman deh. Soalnya Oren ketika selesai tasnya naik tas sebenarnya. Oren teman ini Oren. Kau di situ ya? Heeh. Ayo kita enggak usah lah, enggak usah deket-deket aku lah kok. Aku juga enggak mau. Gua kerjain Oren. Sama aku bosan. Gua curiga sama kuning nih. Oren teman kayaknya nih Oren. Jadi gua bukan Oren nih. Oh, Dading. Oren aman sih. Oh, ini kok enggak mau sih? Wih. Oke. Ada yang CCTV nggak? Nggak ada cuy. Mantap. Kelar, banyak juga ini quest gue. Jago juga gue temen-temennya. Mau jadi sendiri. Aduh, ini dia main-mainnya lampu. Udah basi main lampu, gue nggak mau main lampu. Biarin aja, kalau lampu nggak mau gue perbaikin. Karena nggak ganggu temennya, maksudnya gak diperbaikin juga gak bakal kalah. Gimana caranya perbaiki lampu? Di electrical. Ini di atas mana? Ada yang mati gak di situ? Gak ada. Wah, gua di mana itu? Gak tahu. Oh, baru satu yang mati. Oh, nyet self. Tapi bukan orang bukan setahu gua. Tadi dia nge-quest loh. Di mana? Ini pasti di bagian kiri. Sorry. Orang nanya di mana? Gua di electrical, admin rame anjir. Hah? Hah? Gua di admin kok tapi enggak ada orang. Admin. Yang rame di elek. Gua sendiri di admin. Wah, mencurigakan nih. Dia tahu enggak sih admin roomnya mana? Hah? Lu tahu enggak sih admin roomnya mana? Gua di weapon. Kayaknya ijo ini. Ijo muda nih. Menurut kau yang mana? Yang bilang dia admin namanya anjing. Anjir. Si Odading. Skip dulu deh. Skip. Ini ada yang keluar satu nih, warna pink ya. Masih dua nih imposternya nih. Kita skip dulu deh. Lu kan di electrical, ada yang mati katanya di electrical. Enggak ketemu. Lu enggak lihat. Gelap. Gimana nih? Quest gue udah mau kelar sih. Aku juga, aku tidak tadi. Masih ada dua impostor temen. Satu! Satu! Berarti pink itu yang keluar tadi itu impostor coy. Masih satu, gak seru dong. Ini mah gampang banget ini. Misi gue udah mau kelar sih. Coba ya. Oke. Siapa ya? Ih, DPR. Serem. Kenapa lihat nama yang oke, bagian kamu 3, 2, 3, 6, 1 temen ya.
kuning. Gue curiga sama kuning namanya, DPR soalnya. Yang dihack. Ah ini hijau juga aneh temennya. Kenapa dia gak melanjutkan perjalanannya? Kuning, putih. Putih juga mencurigakan. Soalnya dia ini Odading aman, Odading. Odading tadi gue ngeliat dia nge-quest di wifi. Lihat temen, analisa kita ya. Kita lu tukang analisa lah. Sabar, gue selesaikan dulu barang gue nih. Gue nge-quest aja. Sabar, udah kelar. Pas gue ada mayat putih di... Ah, bukan putih pelakunya. Ya, aku dikurung coy. Di storage. Di storage. Gua kok gak bisa report ya? Gua harus ke tengah ya? Ada mayat putih. Tadi yang barang putih siapa ya? Yang barang putih siapa ya? Yang barang putih. Ada mayat putih! Iya, pencet. Ini mana? Pencet. Ini mana? Di atas shield bilang. Sorry, aku gak hafal tempat. Iya. Di mana? Gua pura-pura dulu, di mana? Siapa? Emang gua peramal? Di atas shield. Namanya aneh-aneh ada yang bapak kau. Gua udah ngeliat temen ya di CCTV. Di CCTV ada mayat putih, tapi gua gak tahu siapa, gua lupa. Tadi gua bareng Odading. Odading gak mungkin. Kayaknya bapak kau atau... Semua mau perhatian kenapa? Siapa tadi yang di NAV? Kenapa biru muda? Oke, siapa tadi yang di NAV? Gua di kafe, mohon perhatian. Udah perhatian nih. Tunggu, gua penasaran. Kalau nggak ungu, hijau ya. Satu, saya posternya yang biru AFK. Coba buat dia ya udah. Tolong, yaudah. AFK itu apa? Bukan AFK, udah keluar. Kan warna pink. Kok dia ngaku? Bye. Dan lihat dia ngaku beneran apa enggak? Saya janjinya nge-kill. Ya ampun, ini poster paling pintar yang pernah gue lihat, cuy. Beneran ini posternya? Terus dia ngapain ngaku? Nggak tahu, dia kayaknya stres gak bisa nge-kill. Ayo coba lagi, gak seru lagi. Oke temen ya, tadi kalian bisa lihat ya, imposternya konyol banget. Kita bakal main lagi satu match ya. Karena kita belum sempat menggunakan trik analisa ya. Kita coba lihat ya. Kok dia marah sama lu? Bukan sama lu. Lu kan? Sama bukan. Lu kan? Sama yang pink yang keluar. Oh. Apa sih? Agak away from keyboard, artinya dia gak main, dia keluar. Aduh, kacau ini. Bersembilan ya guys. Ngakak. Keluar dia bro. Ngakak cuy. Nah kita bersembilan aja lah. Coba lagi temen ya. Bersembilan ya. Ini semua ada orang-orang lama. 50% orang yang sebelumnya. Game sebelumnya. Krumit lagi. Ya kita krumit lagi. Sini. Gua bikin punya gua deh. Sambil menganalisa ya. Impostor pasrah. Nah, hitam curiga akan, cuk. Hitam ke bawah. Hitam, kamu ngapain hitam? Aduh, navigation enggak bisa kelihatan lagi. Wow, udah dia mati. Brutal banget. Hitam aman sih. Di mana? Oren. Di mana? Tuh. Oren di mana? Oren kill di Elec. Oren kill di Elec. Kata saya. Oke. Okay. Kok secepat itu? Enggak prone sih Oren. Kita lihat ya. Kalau Oren bukan berarti sian. Gampang itu aja. Kalau orang gini ya. Kalau bukan tahu aja siapa. Hahaha, tolol Oren. Wah. Kita mainnya kok gampang banget ya. Jadi kalau kita mainnya bareng teman mungkin lebih susah kali ya. Kalau mainnya bareng ini terlalu mudah ya. Kok ada orang opa Korea di sini? Iya ada orang Korea tuh. Mana itu? Itu Oren. Berarti satunya hijau tua. Dia nggak nge-vote Oren.
Dia gak ngefollow Orea? Enggak. Ijo tua. Ijo tua gak ngefollow Oren. Gua pake langsung, bodo amat gua. Kayaknya yang siang itu ya? Cupu-cupu ya? Ijo tua gak ngefollow Oren. Yaudah langsung emergency meeting aja yuk. Yuk. Ijo tua. Dia gak ngefollow Oren. Dia satu semuanya ngerti lagi. Aduh, easy banget. Ijo tua. Bye, opa. Opa Korea. Ijo tua bingung. Ini orang ngomongin apa gitu kan? Ketipu nanti kita. Bisa jadi salah loh. Mungkin dia bener Korea, jadi dia gak ngerti bahasa kita. Iya, mungkin dia gak ngerti ya. Iya, jadi dia gak nge-food. Soalnya ini kan apa namanya temen ya, server Asia. Bisa jadi dia orang Korea, tapi dia gak ngomong bahasa Inggris. Dia diem doang, itu lihat tuh. Dia kayaknya udah pasrah sih. Atau beneran orang Korea. Ijo sama Oren gak pro katanya. Coba kita lihat ya. Iya, kayaknya dia pelakunya tuh. Dia gak nge-food, tadi dia nge-food skip kan. Kok dia imposter sih gampang banget ya ampun. Beneran. Kok banget cukup-cukup sih kalau siang. Tuh sekali lagi gak jelas ini. Oke temen ya, kita main lagi. Ini ada beberapa player yang dari tadi juga ya. Tadi sampai ada yang ngakak sampai ngompol katanya. Imposter no up kayaknya. Mau sombong juga kok ya. Oke. Kita coba lagi temen ya. Semoga kita dapat crewmate lagi ya. Gue gak mau imposter, malas gue. Wah, gue imposter cuy. Gue imposter. Hati-hati kok. Sama siapa? Gue sama Dabian. Hati-hati kok sama Dabian. Dabian warna apa? Warna oranye. Enggak mau gelapin dong. Lu jangan deket gue. Lu deket gue apa? Lu deket gue aja tau. Apa kalau bunuh gue? Rambut tangga jadi itu. Taruhan coy. Bye-bye. Lu mati gak orang. Ih kok tasnya cepet banget kelarnya. Wih ada yang ngecit cuy. Ada yang nge-cheat cuy. Itu tasnya cepet banget tadi. Gak ada obat tuh, gila sih itu cheatnya. Gila itu tasnya tuh ya. Hancur banget ini game. Lagi. Ah gak jelas cuy. Aku mau tanya ini siapa yang nge-cheat coy. Itu tadi ada yang nge-cheat, itu cepet banget. Oke temen ya, tadi ada cheater, kita coba lagi ya. Aduh, males gue ada cheater. Lu impostor, aku crewmate ya. Masih lu crewmate. Lu sama Sian ya. Oh, iya, gue sama Sian. Awas, gue dapet impostor lagi nih. Aku sedak temennya, maaf ya. Gara-gara ngekak cheater. Iya, kurang ajar cheaternya bang. Hai orang Indo. Awas, itu Sian udah mau. Udil buaya, pinter acting lu ya. Udil buaya, kurang ajar dia lu cheater ya. Iya, pasti dia cheaternya, gue udah liat orangnya beda-beda dari tadi. Oke temen ya, gue crewmate. Lu impostor cuy, lu sama anak TikTok cuy. Oke, gue bakal berusaha untuk membantu dia mendapatkan kemenangan temennya. Oke. Anak TikTok ya. Anak TikTok. Gua akan ngebelain Oren dan dia temen. Kita harus. Apa sabotase? Oke. Kedua. Oksigen. Jangan bunuh gua dulu. Gua nggak. Gua ada anak TikTok cuk. Kabur cuk. Anak TikTok. Dia mau seluruh double kill. Nah kalian bunuh aja. Jangan bunuh gua. Dia takut, dia ketakutan, dia self reward. Lalu gue mau bantuin kalian. Aduh, temen gue gini banget sih. Dia abis bunuh langsung diri self reward, dia ketakutan. Dia liat lu gak bunuh gue soalnya. Gimana? Gue pura-pura bego. Pura-pura. Baik gue. Gue mah kalau impostnya lu gue kasih menang. Merah lu di mana? Walai. Merah bareng gue. Gua di Naf. Naf bareng merah. Dan anak TikTok. Aku lihat tapi orangnya ngilang. Anak TikTok pintar juga kau nipu ya. Kau main TikTok tapi bohong terus ya. Ketemu O2. Ketakutan dia si anak TikTok ya. Aduh anak TikTok nih.
Orangnya ngilang ke arah mana? Gile tuh impostor hebat banget. Weapon. Gak ada weapon. Kita skip. Fix merah, lu dituduh dulu. Lu dituduh biru, buat balas dendam. Kok aku biru? Biru. Lu bunuh biru sama putih. Buru biru sama putih, bunuh biru sama putih. Kenapa dia tuduh gue lagi? Dia tuduh lu, gue benci banget orang tuduh-tuduh istri gue. Bunuh biru sama putih, gue temenin. Kita bikin dia kesel. Gue temenin biru, tapi lu bunuh dia. Ngerti gak? Si biru. Ntar lah, itu aja juga sama kita gimana? Gak apa-apa, biru, ikut biru. Ikut biru ayo, ikut biru. Jangan. Lu jangan, ntar gue kasih tau, kasih info biru di mana. Lu jangan ikutin dia. Biru di kafetaria. 13 detik. 10, 9. Sebentar, oh. Ya. Si biru malah mencet. Tunggu. Dia curiga sama lu. Kenapa? Si boy set ini. Dia curiga sama gua. Kenapa? Gila sih anak TikTok, temen gua malah. Biru malah mencurigakan. Kenapa? Biru malah mencurigakan. Eh, biru. For biru. Dia menfitnah IC gua. Biru. Kenapa lu deny first order? Lagi misi. Lagi misi. Biru aja. Misi apa di O2 di Navi? Misi apa? Wi-Fi. 8 sek. Mampus lu biru, keluar lu. Memfitnah istriku kamu ya? Bye, set. Kesel kan lu kan biru kan? Kalian? I'm the third impostor. Ayo sini, kita bikin kesel orang. Lu bunuh putih. Ada orang enggak di kafe terus lagi kita? Enggak, tunggu emergency dulu. Enggak tunggu, enggak ada. Lu pergi dulu, jangan kelihatan putih. Gua kasih info nanti. Yeah. Lu bunuh putih tapi gua liatin doang. Jadi enggak gua report biar kesel dia sini. Putih ngeselin juga nih. Putih di. Oh, hari ini yang for gua lagi. Dia di Medbay nih sama gua. Aku pura-pura ngetax. Enggak yeah. Bisa. Bunuh dia. Gak bisa. Kejar. Bunuh, kill. Ih, udah menang. Temen lu pintar, temen lu ngekill di sana. Tadi kalau lu ngekill, tadi gua biarin biar sebel kayak. Ih, curang banget sih gitu ya kan. Ya gitulah kira-kira ya cara kita main sama istri. Seru kan? Yang penting kan menang. Jadi teman-teman, gitulah kira-kira kita main ya. Kalau kita main senang-senang kan, jadi salah satu kemenangan dari selalu kita adalah kemenangan bersama, cuy. Ya, semoga kalian terhibur dengan gameplay kali ini. Nanti kita bakal main game lain lagi bareng. Karena ini game udah banyak cheat-nya juga, sama aja kayak PUBG. Ya, semoga terhibur ya teman-teman. Dadah.